mudah-mudahan Bunda dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah Bunda, pada video kita kali ini kita akan memasak asam manis kunyit. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut: cabai merah sebanyak 10 buah, bawang putih 5 siung, jahe setengah ruas, bawang merah 10 siung, tomat 2 buah, daun pere 3 batang, bawang bombay 1 buah, dan telah saya iris-iris seperti ini, serai 1 batang, garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, cumi setengah kilo, dan telah saya potong-potong seperti ini dan diberikan jeruk nipis dan garam, tepung maizena 1 sendok makan, lada halus secukupnya, saus tiram secukupnya, saus cabai secukupnya, saus tomat secukupnya, minyak goreng secukupnya, dan cabai yang dibelah dua sebanyak 6. Baiklah Bunda, bahan yang kita haluskan terlebih dahulu adalah cabai merah atau cabai keriting, bawang putih, jahe, bawang merah. Bahan-bahan ini terlebih dahulu kita haluskan dan kita beri air secukupnya untuk menghaluskan bumbu. Sekarang kita masukkan minyak goreng ya Bunda. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu. Aduk ya Bunda. Kita tunggu bumbunya sampai harum. Setelah bumbunya harum, kita masukkan cumi ya Bunda. Kita beri lada sedikit. Kita tunggu sebentar ya Bunda, biar cuminya agak lembutan sedikit. Setelah agak lembut cuminya, kita masukkan bawang bombay, daun bawang, serai, dan cabai. Garam, gula, saus tiram sedikit, saus cabai ya Bunda, dan saus tomat. Kita tunggu ya Bunda, biar cuminya agak lembut. Dan jangan lupa diaduk sekali-sekali. Kita masukkan tepung maizena
yang telah dicairkan ya Bunda. Sebelum kita angkat, jangan lupa cek rasa ya Bunda, apakah udah terasa asinnya. Udah terasa asinnya, gurihnya. Sekarang kita matikan kompor ya Bunda. Cumi asam manis sudah bisa kita pindahkan ke piring saji. Asam manis spesial ala Mama Mia telah selesai kita masak. Jangan lupa dicoba di rumah untuk keluarga ya Bunda. Selamat menikmati. Maknyus. Mantap. Buat Bunda yang cantik di mana saja berada, jangan lupa like, komen, subscribe channel saya, dan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman lainnya ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum.